Banyak daerah, banyak kabupaten, provinsi melaksanakan. Kita sungguh sangat bergembira bahwa pelayanan publik ini yang merupakan tolak ukur dari kinerja pemerintahan baik pusat dan daerah sudah mulai dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, kalau ini terus kita kembangkan, maka suatu saat maka sabar pungli sudah nggak usah kita lanjutkan karena dengan adanya cara-cara berbasis teknologi informasi yang sangat canggih untuk mengurangi tadi kontak langsung antara si pemohon publik dengan para pelayan, dengan para pemangku jabatan di pelayan publik, dengan kalau nggak ada kontak langsung, diharapkan bisa lebih kinerja pelayanan publik melalui spirit kerajaan Majapahit yang memancarkan